Ini pula terkini, perkembangan terkini kontinjen negara di Yangon, Myanmar. Impian skuad menembak lelaki acara 50 meter prone rifle untuk membuat kejutan gagal apabila tersingkir di peringkat saringan di lapang sasar Dagon Utara pada hari pembukaan acara menembak. Laporan Hafizan Halim. Tiga wakil negara, Muhammad Lufti Osman, Muhammad Izwan Nasir Khan dan Nik Muhammad Aimullah Supardi, tidak mampu menandingi atlet lain apabila hanya menduduki tempat ke-13, 15 dan 16 serta turut kehilangan pingat dalam acara berpasukan lelaki. Acara akhir menembak 50 meter prone lelaki dimenangi oleh atlet dari Vietnam, Nguyen Thanh Dat, untuk emas manakala perak milik Toh Trong Panik Napis dari Thailand dan Gangsa milik Lim Win Yi Abil dari Singapura. Skuad menembak Thailand memenangi emas berpasukan manakala perak milik Vietnam dan Gangsa diraih Myanmar. Bagi Lufti Osman, penyertaan asukan si pertamanya sememangnya mengecewakan apabila gagal melepasi peringkat saringan dan hanya mengumpul 607.5 mata, jauh melepasi rekod peribadi 611.9 mata. Satu pengajaran yang baik buat saya dan satu semangat untuk saya bangkit untuk game akan datang sebab SEA Games pertama ni banyak bagi pengajaran kat saya ilmu yang lain dari yang lain lah. Sementara itu, pengurus pasukan menembak negara Datuk Sabri Ahmad Abdul Ahad tidak kecewa dengan penampilan pertama beberapa penembak negara pada sukan SEA ini seperti Muhammad Lufti Osman yang tidak cuba memberi saringan kepada lawan yang lebih berpengalaman. Pendedahan yang terbaik untuk mereka lah. Pasal masing-masing umur 17-18 tahun ya. Kalau dibandingkan peserta-peserta lain yang lebih matang daripada menembak itu. Itu saja laporan untuk edisi ini.